Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TKI Jeddah, TKI Saudi Arabia dan dimanapun Anda berada. Sekarang aku lagi mau tutorial nyuci mobil di Saudi Arabia, Lur. Ini mobilnya, mobil juraganku. Aku kepengen coba nyuci mobil sini harganya berapa, Lur? Nanti aku tanya ya, apakah dia mau. Tapi di situ aku baca itu, Lur. Kuning-kuning itu. Kalau di luar itu 15 real di luar aja. Kalau sama dalam 25 real. Kalau diangkat pakai mesin hidrolik itu, Lur. Itu nyuci bawahnya itu 35 real. Oke, Lur, ikutin terus cara nyuci mobilnya di Saudi. Beda apa enggak sama di Indonesia, di Demak atau dimanapun Anda berada? Ini besi hidroliknya, Lur, buat ngangkat mobil ke atas. Ada dua, hampir sama kayak di Indonesia, Lur, ya. Ada yang model kayak gini juga. Jadi ini mesinnya nggak berfungsi, mungkin karena harus dipanasin dulu kali ya. Di sini kan masih pagi, padahal ini udah jam 9. Jadi dipakai manual. Mesinnya pakai manual, Lur. Manual 15 real atau sekitar 40.000 dengan kurs 3.800 satu realnya, Lur. Habis selesai dicuci, disabun, terus sekarang dikeringkan, Lur. Dilap-lap. Kalau di Indonesia keroyokan, di sini cuma satu orang megang satu mobil sampai selesai. Jadi mereka porsinya gitu. Mungkin pembagian uangnya sehingga gajinya gitu, Lur, ya. Habis dilap, sekarang divakum, Lur, dibersihin dalamnya. Karpetnya ada dibuka, dibersihin. Oke, Lur, cukup sekian nyuci mobil gue hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen ya, Lur. Jadi perbedaannya banyak sekali sama jenis, hampir sama, yang penting bersih. Oke, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.